Jadi kita akan bicara tentang kalimat penghubung dalam bahasa. Secara spesifik aku akan fokus ke kalimat ini dengan bunyi were. Jadi kita ada kalimat to eat, tapi kita nggak bilang to eat. Kita menggabungkan mereka dengan bunyi were. Jadi to eat, to eat. Tapi bagaimana kamu tahu kalau bunyinya itu were, tapi dan bukan bunyi lain? Jadi di setiap akhir kata pertama itu namanya rounded sound. Jadi mulut kamu harus berbentuk u. Di rounded sound itu sampai u, o, dan au. Jadi kalau kata pertama kamu berakhir dengan rounded vowel, jadi kamu bisa menggabungkannya dengan kata selanjutnya dengan bunyi "wa". Contoh, go away. Contoh lain, throw it away. Dan contoh terakhir, you are here. There are two other types of vowel link that I will talk about in another video. Be sure to follow or subscribe.